Halo semuanya, welcome back to my channel. Baik teman, di video kali ini kita bahas kembali ya, yaitu tutorial yang berguna dan bermanfaat. Nah teman, video kali ini kita bahas itu mengenai snap video. Nah bagaimana sih, banyak yang bertanya ya, kenapa tidak muncul pusat kreator ataupun pendanaan kreator di snap video saya. Nah teman, seperti ini ya, pendanaan kreator. Nah ini teman, apa gunanya? Bagi yang belum tahu, ini kita bisa mendapatkan penghasilan dari snap video dan hanya mengupload. Ini kayak sama dengan apa ya, dengan YouTube, kita dimonetisasi. Jadi setiap video yang kita upload itu bisa menghasilkan penghasilan. Nah teman, bagaimana teman alasannya kenapa pendanaan kreator saya itu tidak muncul teman-teman ya? Nah teman, ini dia alasannya. Kita teman klik di sini ya, di pendanaan kreator ini. Nah di sini teman, dia persyaratannya biar muncul pendanaan kreator kita di snap video. Nah teman, persyaratan pertama itu jumlah pengikut itu lebih atau sama dengan 500. Jadi teman, itu pengikut kita itu minimal 500 ya, biar bisa munculkan pendanaan kreator tersebut. Nah yang kedua, postingan dalam 30 hari itu lebih besar atau sama dengan 5 video. Jadi teman, dalam satu bulan itu kita minimal upload itu 5 video ya, minimal, lebih bisa, kurang tidak bisa ya, jangan tawar-tawar lagi. Nah teman, di sini ini yang terakhir teman, ini bukan dari kita tapi ini dari snap videonya, cukupan undangan untuk fungsi sini yang akan diuji. Nah nanti teman, kalau kita sudah memenuhi syarat yang pertama ini 500 pengikut minimal dan juga postingan 5 video dalam satu bulan, nah kita akan diuji ataupun ditinjau ya, ditinjau. Nanti kalau udah ditinjau, nanti diterima, maka teman akan muncullah di sini di akun snap video kita ini pendanaan kreator teman-teman ya. Teman, itulah dia syarat-syarat untuk menjadi atau memunculkan pendanaan kreator di pusat kreator kita di snap video. Nah semoga teman, video ini bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.